kegiatan yang sangat bagus ya untuk merapikan barisan, menyamakan visi dan memudahkan misi itu terwujud. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyelenggarakan retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Akmil Magelang. Prabowo menyebut retret ini sebagai the military way, namun bukan militeristik. Diketahui retret ini diikuti oleh seluruh unsur Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, wakil menteri, kepala lembaga, penasehat presiden, utusan khusus hingga staf khusus kepresidenan. Tanggung jawab negara itu mau 2 jam, mau 1 jam tidur, begitu panggilan tugas. Retret Kabinet Merah Putih ini diawali dengan kegiatan olahraga dan latihan militer sejak subuh 25 Oktober 2024. Saat kegiatan itu, seluruh menteri kompak memakai seragam komponen cadangan atau komcat. Prabowo menyebut the military way merupakan cara yang biasa digunakan pemerintah hingga perusahaan untuk menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara. Saya tidak bermaksud membuat Anda militeristik. Salah, bukan itu, kata Presiden Prabowo dikutip keterangan resmi Tim Komunikasi Kepresidenan Jakarta Jumat 25 Oktober 2024. Hal itu ditekankan Prabowo kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih saat usai berolahraga dan latihan baris berbaris pagi tadi. Prabowo menyebut the military way ini banyak ditiru oleh pemerintah negara lain. The military way ditiru oleh banyak pemerintah, terutama perusahaan-perusahaan. The military way, inti dari semua perusahaan adalah disiplin, ujarnya. Senang, sangat gembira. Banyak mendapatkan ilmu baru. Kepala Presidential Communication Office atau PCO Hasan Nasbi menyebut seragam komcat dikenakan agar para pejabat kabinet menghayati spirit bela negara. Dia menyebut para pejabat kabinet tidak didaftarkan di komisi cadangan. Anggota kabinet yang turut serta menggunakan pakaian ini bisa menghayati spirit bela negara, bukan untuk didaftarkan di komcat, kata Hasan Nasbi. Kita akan bekerja terus untuk kepentingan bangsa negara. Kesannya sangat semangat dan sangat terinspirasi sekali karena arahan Pak Presiden memang kita harus teamwork dan saya rasa kita berolahraga bersama dan bertinggal bersama ini adalah suatu yang sangat efektif untuk kita bisa memulai teamwork termasuk secara literally kita baris bersama harus berirama dan itu pasti saya rasa akan ada manfaatnya untuk ke depan bahwa kita harus berirama. We'll be right back.
Wakil Presiden Republik Indonesia yang saya hormati, para Menteri Koordinator yang saya hormati, para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang saya hormati, saya banggakan, para Kepala Staf Angkatan, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, dan para Taruna sekalian yang saya hormati, saya banggakan dan yang saya cintai. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini, saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh Akademi Angkatan dan Akademi Kepolisian yang telah melaksanakan suatu upacara parade senja dengan penuh semangat dan disiplin. Saudara-saudara telah membanggakan kami, senior-seniormu, para pendahulumu. Saya sengaja memilih Lembah Tidar untuk saya mengajak pimpinan pemerintah Republik Indonesia untuk 5 tahun yang akan datang. Saya jelaskan kepada mereka bahwa Lembah Tidar ini bagian dari suatu wilayah perjuangan panjang. Di sini perlawanan terhadap penjajah berlangsung ratusan tahun. Di sini perjuangan pahlawan-pahlawan kita dari sejak Sultan Agung melintasi daerah ini untuk menyerang Batavia, Diponegoro, melawan penjajah, basisnya adalah di antara 5 gunung, Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, dan Tidar. Saya jelaskan bahwa dalam legenda rakyat kita, Bukit Tidar adalah pakunya Pulau Jawa. Dan saya kira hampir semua taruna dan alumni Akademi Militer, 3 angkatan sama Polri, pernah naik ke Bukit Tidar secara sukarela ataupun tidak sukarela. Pernah naik Bukit Tidar. Ada yang dihukum berkali-kali naik. Tapi ini adalah pusatnya kesatria-kesatria. Para kesatria adalah mereka yang dari sejak remaja memilih hidup dalam pengorbanan. Saudara-saudara, para taruna dan taruni memilih masuk profesi kesatria, profesi pengabdian, profesi berbakti. Di ruangan ini saudara lihat gambar-gambar mereka-mereka yang telah berkorban jiwa dan raga
agar kita bisa hidup merdeka. Saudara adalah harapan kita semua. Sengaja saya membawa menteri-menteri yang akan mengendalikan Republik kita 5 tahun ke depan. Saya bawa mereka untuk melihat tunas-tunas pemimpin bangsa. Untuk melihat semangatmu, melihat disiplinmu, bahwa seorang prajurit itu siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara, dan para menteri-menteri pun siap memberi segalanya untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.